baru membuatmu teriak. Hai, ini aku, Blippi. Wow, lihat kita di mana. Wow, toko yang sangat keren. Hey, tunggu sebentar. Kita ada di Akademi Seni Pertunjukan Allegro di Kent, Washington. Ya, yeah, kalian tahu kan aku suka menari? Woo, ya. Yeah. Wow, kalian bisa datang ke tempat ini dan menari di salah satu studionya. Dan bahkan kalian bisa mengambil kursus menari. Woohoo, ini pasti menyenangkan. Ayo, oh hai. Halo. Siapa namamu? Namaku Emily, siapa namamu? Aku Blippi, aku mau mengikuti kelas menari. Bagus, sepertinya menyenangkan. Ya, aku harus apa? Kau bisa masuk ke dalam studio yang ada di belakang. Dan aku akan mengajarimu menari hari ini. Baiklah. Jadi okay. Kau lakukan peregangan. Baiklah, mari kita lakukan peregangan dan pemanasan, ayo. Wow, lihatlah, ini adalah studio tari. Disinilah kau dan aku akan belajar menari bersama Emily. Wow, coba lihat lantai yang sangat mulus ini. Ya, sangat mengilap. Wow. Wuhuh. Coba lihat ini. Ini, ya, sepertinya ini cermin. Wow, halo, hai. Ya, studio tari itu dilengkapi dengan cermin di hadapanmu agar kau bisa melatih gerakan tarimu. Wow. Ya, yeah. Wow, dan sekaligus melihatnya. Gerakanku tadi cukup bagus kan? Oke, okay. Kalian ingat yang dikatakan Emily? Ya, yeah. Kita perlu melakukan peregangan dan melakukan pemanasan sebelum dia datang dan mengajari kita menari. Oke, okay. Pertama-tama aku harus melepas sepatuku ini. Aduh, bau sekali. Oke, okay. Kita letakkan di sini saja ya. Sekarang kita harus melakukan peregangan. Ya, kita harus meregangkan otot-otot kita sejauh mungkin. Agar kita tidak terluka. Pertama, ayo meregang ke bawah. Kalian lihat caraku meregang? Wow, aku hampir bisa menyentuh jari kakiku. Sekarang kita harus melakukan pemanasan. Ya, itu artinya kita harus menggerakkan tubuh kita dengan berbagai cara. Kalian bisa berjoging kalau mau. Ya, kalian bisa berjoging atau bisa berjongkok. Wow, atau kalian bisa melakukan gerakan tari untuk pemanasan. Ya, itu yang aku sukai. Blippi, mau belajar menari hari ini? Oh, hai Emily. Ya, aku suka belajar dan aku suka menari. Tentu saja. Bagus, kamu mau melihatnya dulu? Ya, baiklah. Dia akan menunjukkan gerakan tarinya dulu, lalu aku akan mempelajarinya. Wow, itu terlihat cukup sulit. Tapi aku pasti bisa. Bisa tolong ajari aku? Tentu saja. Oke. Oke, jadi pertama-tama kita harus berada sedekat mungkin dengan lantai. Buatlah pose seperti bola dan dekatkan lututmu. Begitu. Oke. Dari sini kau harus menghitung sampai 4. Hitunglah dalam kepalamu. 1, 2, 3, 4. Lalu buatlah pose bintang yang besar. Melompat dan bentangkan kedua lenganmu lebar ke angkasa. Lalu kita tahan selama 4 hitungan, kita hitung. 5, 6, 7, 8. Kemudian goyangkan pinggulmu ke kiri dan ke kanan, diikuti lambaian tangan lebar dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya kita akan belajar gerakan anggur. Oke? Oke. Tapi aku tidak melihat ada anggur. Dasar konyol, itu namanya gerakan tari. Oh, jadi kita mulai dengan menaruh tanganmu di pinggul, lalu rentangkan kaki kananmu, rentangkan kakimu ke satu sisi, silangkan kaki satunya ke belakang, kaki kirimu di belakang,
dan melompat dan bertepuk tangan di hitungan keempat. Kemudian kau harus rentangkan kaki kirimu, melangkah lebar, silangkan kaki kananmu di belakangnya, langkahkan kaki kirimu, dan melompat sambil tepuk tangan. Bagus sekali. Okay. Dari sini kita akan membentangkan tangan kuat-kuat ke bawah seperti ini. Kita akan melakukan sentuhan langkah ke kiri dan ke kanan. Bentangkan kaki kananmu keluar, lalu diikuti oleh kaki kirimu. Ayo. Bentangkan kaki kirimu, diikuti kaki kanan. Bentangkan kaki kanan, diikuti kaki kiri. Bagus. Bentangkan kaki kiri, diikuti kaki kanan. Sekarang ini pelajaran yang terakhir. Bentangkan kedua kakimu dan letakkan tangan di lututmu. Kita akan melambung dua kali. Siap? Satu, dua, lalu tepuk tangan dua kali. Plok, plok. Ingat, temponya harus sama dengan musik. Baiklah. Ya, lambungkan tubuhmu. Satu, dua, plok, plok. Pastikan kedua kakimu terentang lebar. Oh. Kau ingin merasa percaya diri waktu menari, okay, kan? Oke, ya, percaya diri. Tentu saja, kita harus memastikan kaki kita terbuka lebar. Jangan terlalu sempit juga, harus lebar dan bagus. Apakah kau mau mencoba setiap gerakan pelan-pelan? Oke. Okay. Baiklah, ingat hitungan sampai 8 di dalam kepalamu. Oke, okay. Hanya itu saja? Iya, benar. Wow. Itu saja. Aku baru mempelajari seluruh gerakannya. Aku rasa aku sudah siap. Apa aku siap? Kita sudah siap. Baiklah, nyalakan musiknya. Satu, dua, tiga, empat, gerakan lebar. Goyangkan pinggulmu. Gerakan anggur. Melangkah tepuk tangan. Lambungkan badanmu. Plop. Yeah, kita berhasil. Itu luar biasa. Kerja bagus dan kerja bagus untukmu. Terima kasih, Blippi. Ya, yeah, terima kasih karena telah mengajari aku dan mereka cara berdansa. Sama-sama. Hei, lihatlah. Emily sedang melakukan tarian lain. Ayo. Wow, gerakan tari itu disebut jazz. Iya, sepertinya sangat menyenangkan. Kalian tahu jazz? Ya, itu adalah jenis musik. Ayo kita lihat. Wow, kalian lihat yang sedang dilakukan Emily? Ya, dia sedang menari balet. Ya, dan dia menggunakan palang balet. Lihatlah. Jenis tarian ini sangatlah elegan. Wow. Wow. Aku benar-benar sangat senang bisa menari hari ini. Wow. 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 Kalian suka menari? Iya. Aku suka menari karena itu cara yang bagus untuk menyalurkan energi dan berolahraga. Iya, yeah, aku suka menjadi sehat. Hey, aku punya ide. Bagaimana kalau aku mengajari kalian tarian? Jadi aku dan kalian bisa menari bersama. Menyenangkan, bukan? Iya. Yeah. Oke, okay, yang harus kalian tahu tentang menari adalah hal yang disebut irama. Ya, yeah, setiap lagu memiliki irama atau biasa disebut ketukan. Oke, okay, sekarang aku akan menepukkan tanganku dan kalian juga harus menepukkan tangan di waktu yang bersamaan denganku. Oke? Okay? Siap?
bagus. Yeah, kalian merasakannya? Yeah, inilah yang disebut irama. Yeah, kita berhasil. Kerja bagus. Oke, sekarang aku akan melakukannya lagi. Tapi sekarang kita akan menggerakkan kaki kita sesuai irama. Oke, siap? Kita mulai. Bagus sekali. Bagus. Tepuk tangan dua kali. Bagus. Oke, setelah kita tahu apa itu irama dan ketukan, sekarang kita bisa mempelajari bagian tariannya. Oke? Pertama-tama, ya, kalian lihat itu? Mesin apa itu ya? Ya, itu adalah sebuah bulldozer. Jadi kita akan menari seolah-olah kita bulldozer. Pertama, angkat tanganmu ke atas, layaknya tangan kita adalah pisau bulldozer itu. Ya. Wih, 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 wih. Oke, lalu gerakkan kakimu dan menarilah seperti bulldozer. Ya, seperti ini. Kita benar-benar seperti bulldozer. Aku suka bulldozer. Wow. Baiklah, oke. Jadi tadi itu gerakan dansa yang pertama. Lalu sekarang gerakan yang kedua. Ya, kita akan bertingkah seperti kanguru. Ya, kalian tahu apa itu kanguru? Ya, wow, binatang yang keren. Yang keren dari mereka itu adalah mereka bisa melompat cukup tinggi. Baiklah, posisikan tanganmu seperti ini, lalu melompatlah setinggi-tingginya. Wow. Ya. Baiklah, pasti kalian bisa melakukannya dengan baik di rumah. Oke, sekarang kita akan melakukan gerakan yang ketiga. Ya, apa itu? Ya, itu dinosaurus kan? Dinosaurus jenis apa itu? Ya, seekor T-Rex. Bagus. Oke, jadi T-Rex itu lucu karena tangan mereka sangatlah pendek seperti ini. Seperti ini. Tapi sebenarnya mereka itu sangat ganas. Jadi kalian juga harus bertingkah ganas. Baiklah, tapi sekarang lakukan gerakannya mengikuti irama dan ketukan. Ya, dan kemudian bergeraklah seperti T-Rex. Wah, 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 wah. Baiklah, itu adalah ketiga gerakan dansanya. Tapi ingat, sekarang ini kita juga perlu irama dan ketukan. Nah, DJ, mainkan musiknya. Ingat gerakan pertama? Ya, tarian bulldozer. Bagus. Keruk tanahnya. Wow, itu bagus sekali. Aku bangga pada kalian. Itu tarian bulldozer yang sangat bagus. Oke, sekarang ayo kita lakukan gerakan tari yang kedua. Kalian ingat binatang yang bisa melompat sangat tinggi? Ya, kanguru. Siap? Wow, wow, kanguru sangat keren. Mereka bisa melompat sangat tinggi. Woo. Ayo bergoyang. Oke, sekarang gerakan yang ketiga. Gerakan T-Rex. Siap. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah.
aku lelah sekali. Kalian lihat kan? Ya, menyenangkan sekali bisa melakukan semua tarian itu hari ini di Akademi Seni Pertunjukan Allegro di Kent, Washington. Wow, aku sangat suka menari. Hey, jika kalian ada di dekat sini, kalian bisa datang dan mengikuti kelas gerakan kreatif seperti yang aku lakukan pada hari ini. Wow, tadi itu sangat menyenangkan. Atau, ya, aku yakin di tempat kalian juga ada studio seni pertunjukan, tempat kalian bisa belajar menari. Ya, ada banyak tarian keren yang bisa kalian lakukan, seperti jazz, dan tap, dan ballet. Wow, bahkan tarian akro. Hahaha, yang sepertinya menyenangkan. Nah, ini adalah akhir videoku. Jika kalian ingin tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Maukah kalian mengeja namaku bersama? BLIPPI. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, aku akan pulang dan tidur siang di rumah. Aku lelah sekali. Ini aku Blippi. Hari ini kita berada di Institut Sungai Wenatchee. Ya, ini adalah pusat pembelajaran lingkungan. Hari ini kau dan aku akan membawa sebuah teropong. Wuhuhu. Dan pergi mencari burung. Apa kalian suka burung? Ya, aku juga suka. Saat kita mengeksplorasi, mungkin kita semua akan menemukan hal-hal yang lain. Ayo. Hey, aku menggunakan teropongku untuk mencari dan menemukan burung. Apa kalian suka burung? Ya, aku juga suka. Kau, kau. Cup, cup, cup. Cup, cup, cup. Haha, oh, burung itu sangat keren. Oh, pasti seru kan kalau kita bisa terbang? Iya. Hey, coba lihat ini. Ini adalah teropong milikku. Ya, aku menggunakannya agar aku bisa melihat burung dari jauh. Ya, rasanya kita seperti berada dekat dengan mereka. Jadi, kalian akan tetap bisa memberi mereka ruang. Tapi, bisa mengamati mereka dari jauh. Kalian melihat burung di sekitar sini? Oh, ya! Itu dia! Kalian lihat? Wow, apa warna burung itu? Oh, iya, kalian benar. Warnanya kuning. Wow, itu burung yang sangat cantik. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau aku membuka buku burung dan mencari burung jenis apa itu? Bukan burung yang ini. Bukan yang ini juga. Oh, iya. Ini dia. Ini dia burung yang tadi. Ini adalah burung Goldfinch Amerika. Wow, dia lucu sekali. Dan dia berwarna kuning. Hey, dan disebutkan bahwa dia adalah burung khas negara bagian Washington, yaitu tempat kita berada sekarang. Ya, di sini, di Leavenworth. Wow, oke. Panjangnya sekitar 5 inci. Ya, itu sekitar 13 cm. Halo, burung kecil. Bisa bertelur 4-6 butir, itu menarik, oke. Makanannya biji-bijian dan serangga, ya, nyam. Dan, katanya mereka juga biasanya hampir selalu dalam kelompok kecil. Wow, itu berarti pasti ada beberapa ekor lagi di dekat sini. Ini menyenangkan. Mereka bermigrasi dengan sekitar 20 ekor burung lainnya. Wow, mereka sangat keren. Baiklah, aku akan meneruskan pencarianku. Aku tidak bisa menemukan burung lain. Oh, apa kalian lihat ada burung di sini? Apa kalian melihatnya? Di mana? Oh, kalian benar. Di sana. Wow, kalian mendengarnya? Iya,
Itu pasti burung pelatuk. Aku suka burung pelatuk. Oke, aku akan mengeluarkan buku burungku dan melihat jenis burung pelatuk apakah itu. Wow, burung yang menakjubkan. Oke, mari kita lihat. Bukan yang ini. Oh, ya, pasti yang ini. Ini pasti adalah burung pelatuk downy. Wow, tingginya sekitar 6 inci atau sekitar 15 cm. Dia sedang mematuk pohon itu untuk mencari serangga atau bahkan membuat sarang. Wow, bisa bertelur dari 3 sampai 5 butir. Oke, makanannya serangga dan biji-bijian. Ya, serangga dan biji-bijian. Pola makan yang bagus sekali. Wow, itu burung yang sangat keren. Hei, aku punya ide. Aku akan menggunakan teropongku untuk melihat lebih dekat lagi. Itu dia. Wow, dia adalah burung yang sangat cantik. Wow. Wah, baiklah, akan aku simpan dulu dan mari kita cari burung lainnya. Sampai nanti. Oh, wow, mencari burung bersama-sama menyenangkan, bukan? Iya, aku sangat menyukai burung. Hei, coba lihat ini. Wow. Ini adalah pohon pinus. Biasanya beberapa burung suka bertengger di pohon jenis ini. Hah, kira-kira ada burung di sekitar sini tidak ya? Mari kita lihat. Gunakan teropong kita. Coba kita lihat. Ya, itu ada seekor burung. Kalian lihatnya? Wow, apa warna dari burung itu? Ya, kelihatannya kepalanya berwarna hitam. Dan ada warna putih juga. Dan sedikit warna abu-abu. Oke, mari lihat buku burung kita dan lihat jenis burung apakah itu. Oh ya, ini dia. Oke, coba kita lihat. Bukan yang itu. Bukan. Bukan yang itu. Yang mana ya? Ada banyak sekali jenis burung. Aku menemukannya. Ya, ini dia. Ini burung chickadee kepala hitam. Wow, dia lucu sekali. Tingginya sekitar 5 inci atau sekitar 13 cm. Ya, itu bisa bertelur 5 sampai 7 butir. Itu jumlah yang cukup banyak. Dan juga mereka, sepertinya mereka harus makan setiap hari di musim dingin. Wow, mereka makan banyak sekali. Wow, kalian bisa temukan mereka di halaman belakang rumah. Di sekitar negara bagian Washington, wow, sering dijumpai di kebun belakang. Ya, mereka burung yang keren. Wow, seru sekali ya teman-teman eksplorasi sambil mencari burung. Apa kalian melihat ada burung di sekitar sini? Ya, aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau pakai teropong untuk melihat lebih dekat? baiklah. Oh, itu dia. Yeah, wow. Yeah. Burung yang sangat cantik. Baiklah, mari kita lihat buku burung ini. Dan kita lihat jenis burung apakah itu. Yang mana ya? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, ini dia. Ini adalah burung waxwing aras. Wow, dia lucu sekali. Wow, kata buku ini tingginya sekitar 7,5 inci, sekitar 19 cm. Wah, coba lihat. Burung ini menetaskan 4 sampai 6 butir telur. Itu jumlah yang banyak. Mereka juga memakan biji pohon aras, buah-buahan,
dan serangga. Wow, burung yang sangat hebat. Aku suka burung waxwing aras. Baiklah, mari kita simpan buku ini dan tinggalkan burung itu. Lalu kita cari burung yang lain. Ayo. Wow, aku senang sekali bisa menemukan semua burung ini bersama kalian. Dan kalian suka burung? Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, burung memang sangat keren. Aku suka sayap dan bulu mereka juga. Wah, hey, aku punya satu hal lain untuk kita lakukan bersama-sama. Baiklah, ayo kita lihat. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat rumah burungmu sendiri, juga mewarnainya. Oke, pertama, ambil selembar kayu ini, dan kita dirikan kedua dindingnya. Ya, sempurna. Ini dia. Nah, sekarang pintu depannya. Oh, oh, kalian harus menjajarkannya. Oh, nah seperti ini. Wow, bagus sekali. Lihat. Oh, hey. Apa ini? Ya, ini adalah hati. Wow. Nah, hati ini akan menjadi pintu masuk bagi burung untuk masuk ke rumah ini. Oke, pasang pintu belakangnya. Ya, ini dia. Ayo, sejajarkan. Oh, bagus sekali. Ini dia. Sedikit sulit, tapi hasilnya bagus. Oke, ini dia. Apa yang kurang? Ya, atapnya. Oke. Nah, ada satu bagian di sini. Seperti ini. Oke, lalu ambil bagian yang kedua. Coba lihat ini. Sekarang kita punya sebuah rumah burung. Oke, sekarang kita harus mengikat tali ini tepat di atasnya. Lihat tali ini. Jika kita mengikatnya di sini, maka rumah burung ini bisa digantungkan di dahan pohon yang mana saja. Ya, kalau kita menggantungnya di dahan pohon, maka burung-burung akan memiliki rumahnya sendiri. Kelihatannya nyaman, ya kan? Wow. Oh, oke. Tapi kita belum selesai. Kita masih harus mengecatnya. Nah, aku punya sebatang kuas dan cat warna. Oh, lihat ini. Wow. Oke, kita celupkan kuas ini di cat. Kita gunakan warna oranye. Sekarang kita bisa mengecat sisi ini. Aku akan menulis sebuah huruf. Oke. Kalian tahu ini huruf apa? Tampaknya huruf I atau L, tapi belum selesai. Ini dia. Ya, kalian benar. Ini huruf B untuk burung. Itu karena kita melihat banyak burung hari ini. Oke, bilas kuas kita. Nah, kita sudah punya huruf B. Mari kita buat yang lain. Desain yang lain di sisi lainnya. Ini warna favoritku yang kedua. Ya, sebenarnya aku suka keduanya. Oh ya, biru dan oranye. Ini dia. Oke. Kita akan menulis huruf yang lain. Oke? Ini dia. Bisa kalian tebak? Ya, kelihatannya seperti huruf I atau L lagi ya. Wow, iya. Ya. Aku menulis huruf B lagi. Ya, kali ini B untuk Blippi. Wow, huruf B untuk Blippi. Dan B untuk burung.
Baiklah, sekarang waktunya kita menggantung rumah burung ini di dahan. Jadi, burung-burung itu akan punya rumah sendiri. Ayo! Wow, lihat ini. Pohon yang sempurna untuk rumah burung yang sempurna. Wow, ini adalah pohon pinus. Kalian lihat jarum pinus yang panjang ini? Ya, beberapa jenis burung suka bertengger di pohon semacam ini. Jadi, ayo taruh rumah burung ini di sini. Sepertinya ini dahan yang sempurna ya. Ya, begitu. Wow, kelihatannya bagaimana? Pasti nyaman sekali, bukan? Hahaha, ya kalian benar. Kalau aku adalah burung, aku pasti mau masuk ke dalamnya. Baiklah, ini adalah akhir video ini. Tapi jika kalian mau tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah mengeja namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, aku harus pulang sekarang. Oh, aku tidak muat. Come on everyone, let's make learning fun. Blippi, Blippi. So much to learn about, it'll make you wanna shout. Blippi!